KB. Yeah. Sambung lah, KB. Jom terus bersama dengan Cik Dik kan ada satu kereta yang kau gelap besar, Dik. Pasal apa? Di belakang saya adalah Toyota Vios G-Rex yang kau akan gelap besar. Pasal apa? Kalau kau pergi ke Toyota, masuk showroom dia. Oi, aku ni payuk nak beli kereta. Macam mana? Nak pakai raya? Boleh tak? Boleh. Hari ni Pak Yuk bayar booking RM1,000. Besok lulus, terus sampai kereta. Boleh Pak Yuk. Apa-apa pun boleh. Ya ke? Kalau boleh, sekarang aku bayar RM1,000. Raya ni, aku balik dengan kereta Vios dia. Boleh? Okey. Deal. Itu cerita dia, babe. Kau akan digelak besar, Bik. Pasal kau akan balik ke raya. Tak ada kereta, Bik. Kau akan ditipui. Pasal apa? Kereta tak ada untuk raya hari ini. Aku tak nak kau kena kelepek, Bik. Aku tak nak kau kena tipu, Bik. Aku tak nak kau kena itu dan ini. Yang penting kau tak nampak kereta, Bik. Dua orang ni semua kata kereta ada. Berpuluh-puluh satu hari. Customer, follower saya, jumpa saya. Betul ke ni? Dia tadi aku pergi dekat Jalan Ampang, dia kata ada. Aku pergi kat Gombak, dia kata ada. Ada. Sekarang bila ni? Pukul berapa dah ni? Minggu depan dah nak raya. Kereta tak ada, weh. Tak boleh. Tak tahu. Dan sesungguhnya, untuk mengetahui bahawa informasi yang dibagi itu adalah fake, adalah palsu, adalah yang tak betul, kau tengok, weh. Kita lawatilah website Toyota. Website dia, kita tengok harga Vios hari ini adalah RM90. Tetapi apabila kita tekan pada hari ini bulan puasa, harganya telah naik lagi RM3,000, babe. Dan dikatakan kalaulah kereta ni ada di registernya sebelum bulan 6. Sebelum bulan 6, bang. Maknanya lepas raya. Maka, dan selepas bulanan, maka harganya akan ditambah lagi bersama dengan SST. Itu yang terjadi. Bermakna Toyota sudah ambil inisiatif yang awal untuk menaikkan harga sebelum terlaksananya SST, iaitu sales cukai, bang. Sales cukai. Ting. Jadi, fake yang dibagi kepada Pak Ayub tadi adalah palsu, babe. Palsu. Aku rasa tak balik kampung, babe. Takut digelak oleh orang kampung. Mana Vios? Jadi, untuk menghilangkan keraguan, menghilangkan ketidakpuasan hati, hari ini saya mempersembahkan satu model 2021, babe. 2021. 2021, torang cari yang baru. Vios sudah semestinya berada di belakang saya. Warna silver pula tu, babe. Ting. Dan kecantikannya sudah pasti kepada Vios yang ting. Di depannya macam ikan jerung, babe. Macam ikan jerung. Beri laluan. Ting. Kau tengok ke tengok? Dan ting. Dan kita tengok dulu kecantikan yang ada kepada Vios yang dikatakan 2021. Wow, janda yang terkini. Baru je jadi janda, babe. Aku rasa ramai di luar sana nak tengok berapa harga yang saya akan bagi untuk Vios 2021 yang harganya sekarang sudah mencecah RM93,000, babe. Di atas jalan RM93,000.
harga dah naik, ramai yang tidak perasan. Ting 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 ting. Kita tengok, kita tengok dulu harga BIOS 20 21 bit. Berapakah Cik Din Kanada akan bagi kepada anda di luar sana? Ting 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 ting. Jom daripada langit turun ke bumi. BIOS 20 21 bit baru sudah mencecah 93,000 di atas jalan. Hari ini saya bagi 20 21, hanya, bukan hanya Ibik, hanya adalah 83,000 saja. Ha, cekira, betul tak? Murah hampir 10,000. Maka ting 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 ting. Ha, Pak Abu. Ha, Pak Ayub, berapa muka kau nak bagi? Aku dah simpan duit 10,000, duit muka. Duit dalam saku aku. Okey, nah bukanya 10,000. Kita tengok 83 jika ditolaknya 10,000, insurans kau beli sendiri. Dan loan akan dibarinya adalah 73,000. Maka bulanannya untuk 9 tahun ni 830 ni. BIOS di belakang saya yang dapat segera sebelum raya adalah BIOS G-Mate 1.5G. Wow, yang paling tinggi 20 21. Jom hantar saja kepada saya IC lesen depan belakang, payslip kau 3 bulan dan APS statement kepada nombor keramat, nombor mesti kau ingat 012340 0034. Ting 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 ting. Sebelum tu rate, Subscribe dulu dan tekan button notification serta komen yang elok-elok. Mana satukah pilihan hati? Lama sudah ku tercari-cari. Putihlah wong, hitam menggoda. Keduanya cantik mempersona. Thank you.